Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel Dika Herwidiawan. Oke teman-teman, hari ini, pagi ini sekitar jam 8 kurang dikit ya, saya sudah berada di terminal Baranang Siang Kota Bogor. Sekarang itu tanggal berapa coba ini kita lihat. Ya, hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024. Saya niatnya di sini pengen nyoba bis yang melayani rute Bogor Bandung. Dan seperti yang teman-teman sudah ketahui, di Bogor Bandung ini dikuasai oleh bis MKI karena unitnya paling banyak, jam keberangkatannya paling banyak. Terus kemarin juga saya sudah pernah nyoba bis Gagak Rimang, dan sekarang saya ngincer bis yang unit dari PO Merdeka yang warna ungu. Tadi saya lihat bisnya udah ada di depan sana, tapi nggak tahu dia mulai ngetem jam berapa. Kurang lebih jamnya sama kayak yang Gagak Rimang kemarin karena dia itu satu grup. Nah teman-teman, penasaran bagaimana keseruan perjalanan kali ini? Ikuti terus video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Dan sekarang ini kita masuk dari musim mudik libur Lebaran Idul Adha teman-teman. Oke teman-teman, ini di depan udah ada bis MGI yang CM1402, dia juga jurusan Bandung. Dia ngetem di shelter keberangkatan jalur Bandung paling depan. Katanya sih setelah itu bagian yang Merdeka ini ya teman-teman, parkir ke depan ke shelter keberangkatan. Tadi sih lihat penumpangnya banyak ya teman-teman, karena ini musim mudik Lebaran Haji. Puncak mudiknya itu kalau tidak salah semalam, waktu malam Sabtunya. Orang-orang pulang kerja langsung pada mudik. Kalau pagi-pagi kayak gini kayaknya tinggal sisa-sisanya aja deh. Tapi tetap ramai sih tadi saya lihat. Oke teman-teman, itu bis MK yang CM1402 udah berangkat. Dia penumpangnya hampir full. Keren sih emang ini okupansi yang Bogor buat MK gitu. Emang pokoknya Bogor Raya dia. Dan giliran bis yang akan saya naiki, Merdeka Maju. Dan bagian ngetem, biasanya ngetem sih sekitar 1 jam ya. Dan bismillahirrahmanirrahim. Buten ya Pak. Oke, kita jadi penumpang pertama teman-teman, karena MG-nya baru aja berangkat. Nah, bismillah kita ngamarin kursi yang depan. Nah, enak banget ini guys, single glass. Ini kita sedang berada di shelter keberangkatan Terminal Baranang Siang yang jalur depan ya teman-teman. Di sini ada untuk bis jurusan Tanjung Priok, Karawang, Purwakarta. Terus ada juga ini yang Bekasi, Jakarta. Biasanya juga ada yang Purwakarta juga ada, tadi udah berangkat teman-teman. Dan untuk jalur Bandung ada di sini, di sisi paling sebelah kiri. Di sini juga ada warung-warung buat teman-teman yang mau jajan-jajan dulu juga bisa. Banyak pedagang asongan juga, jadi bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Nah, selain di depan sini ada jalur keberangkatan di belakang sana. Sana juga ada jalur keberangkatan kayak yang Garut, terus Merak, terus mana lagi ya, Kampung Rambutan itu ada di belakang, Wado di belakang, Budiman, ada yang jurusan Tasik, Pangandaran, Pelabuhan Ratu. Untuk yang jarak jauh, yang Sumateraan atau yang Jawa itu biasanya ada di jalur sana. Nah, oke teman-teman semua, ini dia bis yang akan saya naiki. PO Merdeka, PT Merdeka Prima M01, jurusan Bogor Baranang Siang menuju Bandung Leuwi Panjang via full tol ya teman-teman. Ini kelasnya bisnis AC, konfigurasi 22. Tarifnya 95.000 jauh dekat,
Untuk sasisnya dia pakai Mercy OH1525, bodinya Jetbus 2 HD single glass, teman-teman. Wah, keren banget ya ini, teman-teman. Dia ini bedanya sama MGI, selain dia pakai sasis Mercy, terus dia dapat bantal dan juga dia tuh ada toiletnya juga, teman-teman. Sebenarnya unit ini yang dulu pakai Legress, cuma Legressnya sekarang udah dilepas. Saya telat buat nyobainnya, tapi enggak apa. Tapi menurut saya di sekian barisan Hino RK itu ini yang paling spesial ya, teman-teman, karena dia yang Mercy sendiri. Pokoknya Merdeka sama Gagak Rimang. Jam keberangkatan jam 8 sama jam 2 setengah 1. Jam 8 setengah 1 8 pagi dan setengah 1 siang. Untuk normalnya ya, tapi bisa berubah sesuai keadaan. Kalau dari Bandungnya dia sore jam 3 dan juga malam jam 7. Tapi bisa berubah juga sesuai keadaan. Karena waktu itu saya naik yang Gagak Rimang aja, dia berangkatnya jam setengah 11. Jadi fleksibel ya, teman-teman. Tapi itu bisa dijadiin patokan. Ya teman-teman, mari kita review bisnya ke dalam. Nah ini teman-teman, bis yang akan kita naiki. Sasisnya yang klasik Mercy OH1525. Dan ini dia dalamnya, konfigurasi 22. Total tempat duduknya ini ada 40 di ruang utama dan juga 5 di smoking areanya, ada toiletnya juga. Dan ini ada fasilitas bantalnya juga, teman-teman. Untuk jarak antar kursinya, ini untuk saya yang 170 cm masih bisa diluruskan, walaupun agak nanggung dikit di sini. Termasuk luas lah ya, cukup untuk perjalanan sekitar 3-4 jam. Ada handrestnya juga, bisa direbahkan, teman-teman. Jadi tarik innya, tuasnya. Nah ini agak nyangkut ya. Ini deh, oh, ini bisa deh. Ini ditarik tuas ininya dan didorong ke belakang. Nah ini teman-teman, merebahnya cukup segini aja ya, teman-teman. Tapi jangan terlalu merebah ketika ada penumpang di belakangnya, karena bisa mengganggu penumpang yang di belakang. Ini kita kembalikan lagi ke posisi semula. Yah, nyangkut. Saya agak repot aja, gak ada yang balik lagi dah. Untuk bahannya ini beda sama MGI. Kalau MGI biasanya dia blue through, dia ini kulit ya, teman-teman. Ini untuk bagasi atasnya. Di bagasi atasnya ini ada audio, ada juga stop kontaknya, teman-teman. Selain itu juga stop kontaknya ada di bagian depan dekat supir. Apalagi ya. Nah, ini pastinya udah ada AC-nya. AC modelan Jetbus 2, AC-nya udah nyala. Lampunya biasanya mati ini. Jarang ada yang nyala. Dan di belakang sana ada toilet. Dan juga smoking area-nya. Nah, gitu teman-teman, ini pandangan ke depan ketika kamera diluruskan dengan mata saya, teman-teman. Luas banget. Luas banget karena tidak ada penghalang topi apapun. Dan ini Jetbus HD. Kalau tidak salah ini dia Jetbus HD deh. Tapi kok kerasanya agak lebih pendek dikit ya. Karena ini bodinya Jetbus 2 HD rombakan deh kalau tidak salah. Tapi kurang tahu juga, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu. Dan ini dia sasisnya Mercy 1525. Untuk ruang kakinya sendiri, ini kalau di depan pasti luas karena tidak ada kursi lagi di depannya. Di situ juga ada stop kontak, ada TV, tidak tahu, biasanya sih jarang dinyalain ya. Dan ini dia info untuk keberangkatan PO Merdeka dan juga Gagak Rimang Merdeka Group ya, teman-teman. Ada nomor WA-nya, jadwalnya, tapi jadwal bisa berubah sesuai dengan kondisi lapangan. Mantap ya. Pelayanan yang berbeda dari legenda Tanah Priangan Timur, bis asli Ciamis. Kita masih menunggu jam keberangkatannya. Okupansi penumpang di musim mudik Lebaran Idul Adha ini
bagus ya teman-teman. Terpantau ada ya terisi 50% dari kapasitas teman-teman. Ya, teman-teman. Tadi ini udah ditarikin tiketnya, tarifnya sama kayak MGI, pokoknya enggak ada beda ya, semuanya disamaratain.
tapi 95.000. Dan ini kita dapat tiket yang seperti ini, sama seperti Gagak Rimang kemarin waktu saya naik. Dan ini tadi saya bayar 115.000, kembaliannya 20.000 karena tadi bayar 100.000 udah ada 5.000-an ya teman-teman.
Oke teman-teman, seperti biasa ini kita kena macet di sebelum simpang susun Cikuning. Karena ini percabangan yang ya mempertemukan arus antar kota dalam kota. Apalagi sekarang kan musim libur panjang nih. Banyak yang melakukan mobilisasi dengan kendaraannya.
saya mau makan lah, saya ketik awas saya pak.
sendiri, Pak. Hati-hati, Bu. Ya mantap. Iya. Terima kasih, Pak. Nuhun ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, sekitar jam 1:30 siang ini bisnya akhirnya sampai di tujuan akhir terminal Lewi Panjang setelah menempuh perjalanan sekitar 4 jam. Ya, berapa menit ya? 4 jam 20 menitan kan kalau enggak salah ya. Lumayan lama karena kita tadi bermacet-macet ria di jalan, tapi alhamdulillah akhirnya kita sampai. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video yang selanjutnya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Salam dari Bandung, Lewi Panjang. Ini bisnya nanti bakal putar balik, kalau tidak salah, kalau nggak sore ini ya malam nanti ke Bogor lagi teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.